Hai, salam jumpa. Saya sekarang berada di Parepare, Sulawesi Selatan dan ingin menuju ke salah satu tempat wisata. Namanya si Eko Wisata Saloka Rajai. Saya penasaran bentuknya seperti apa, makanya saya mau ngajak kalian ke sana. Apakah tempatnya bagus atau bagaimana? Tapi kata orang sih bagus. Oke guys, sekarang kita sudah sampai ke ekowisata di kawasan ekowisata. Kita lihat, sekeren apa? Ini adalah kawasan ekowisata Saloka Rajai yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lokasinya berada di pinggiran Sungai Saloka Rajai, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Biasanya ekowisata Saloka Rajai ini menjadi salah satu tempat favorit untuk beristirahat bagi pengendara yang melintas di siang hari. Selain pemandangannya menyejukkan mata, di ekowisata ini juga ada gazebo sebagai tempat melepas penat. Namun sayangnya kondisinya sangat memprihatinkan. Sampah berserakan di mana-mana, membuktikan tempat ini tidak mendapatkan perhatian dan perawatan. Toilet yang disiapkan juga terbengkalai tanpa pintu. Kotor dan banyak sampah. Melihat kondisinya, toilet ini sendiri sepertinya belum rampung hingga terbengkalai. Sampah plastik berserakan di mana-mana. Ironisnya, di tempat ini terdapat alat isap sabu bekas yang dibuang tidak jauh dari gazebo yang ada di ekowisata Saloka Rajai. Tentunya semua berharap fasilitas publik yang sudah dibangun itu selalu mendapat perhatian. Bukan hanya dibangun dan dibiarkan begitu saja. Dan sebagai masyarakat, kita juga harus tahu diri dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tetap menjaga lingkungan. Pemerintah setempat setidaknya sudah memulai langkah awal dengan menyiapkan tempat sampah atau membuat papan bicara di sekitar lokasi.